Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua negamo orang kita. Okey. Ha, depan saya ni RS lah. Di masalah sekarang ni LED ni. Nak tukar belaka LED ni. Nampak LED belah ni. Dah larat dah pakai hot murah. Sebelum ni pakai murah je. Bukan kita pakai yang mahal. Yang ni Mr. DIY. Nampak tak? Jap. Okey, yang ni Mr. DIY punya. Yang ni pun Mr. DIY punya. So banyaklah pakai yang Mr. DIY punya. Okey. So dia tak tahan lama. Pakai sekejap kena tukar. Pakai sekejap kena tukar. So saya ambil keputusan, saya beli barang lain. Saya beli brand lain, heavy duty sikit. Tak tahu dia boleh tahan ke tak boleh tahan kan. Tapi mahal lah. Harga dia pun boleh tahan. Ni dia. Okey. Osram LED punya. Nampak T10 ni. T10 punya. Okey, dia ada 2 tahun waranti. Lepas tu pula dia punya, dia cakap yang ni lebih tahan lama lah. Kalau tidak dia tak berani nak bagi 2 tahun waranti kan. Jenis cool white punya. Tak tahu macam mana keadaan dia. Dia cakap itu kalau pasang tu tak menyala, cuba terbalik kan. Baru dia boleh menyala. Macam tu lah keadaan dia. So kita nak pasang lah dekat motor. Motor RS150 ni. Jadi disebabkan terlalu banyak sangat terbakar, terbakar, terbakar kan. So ambil keputusan tukar je lah LED. LED ni senang ni sebenarnya. Kita boleh buat melalui, tak payah buka cover set pun. Kita boleh tukar melalui bawah ni je. Okay. Bawah ni kalau korang rasa slow-slow, perlahan-lahan ni, dia akan rasa dia punya soket ni tu. Okay, sebab tengok lampu tak buka kan. So korang pusing je soket dia tu. Okay, korang pusing je. Okay, korang nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Pusing yang dia tarik. Tarik keluar mentol dia tu. Okay. Lepas tu tukar je daripada bawah ni. Alamak, tak nampak lah pula. Okay, orang tukar je kat bawah ni. Nampak? Ni. Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak tak? Ni senang nak maintenance untuk motor RS150. Tak payah korang nak buka cover set tu. Korang buka je daripada atas. Yang dia masuk balik macam biasa. Sebelum masuk tu korang test dulu lah. Okay. So kita nak try pasang tengok. Sama ada okey ataupun tak okey. Okey, saya dah cuba masukkan saya punya lampu tu. Nampak, nampak, nampak. Okey. So kita cuba hidupkan dulu. Allah mak, cerah sangat bos. Terlalu cerah ni. Okey. Memang kita orang nak cerah pun. Belum ni kan dia malap sikit kan. Tak apa, kita pasang sebelah dulu, kita compare dengan sebelah sana. Kita tengok macam mana keadaan ni. 6000K. Alright, jom jom jom. Okey, memang cerah kan. Kita tengok sini eh. Ni saya dah pasang dua-dua biji lah. Yang ni belum pasang. Okey. Tengok elok-elok lain tu. Okey, tengok elok-elok betul-betul dia lain. Okey, yang ni dia memang tak cerah lah. And disebabkan yalah, harga pun cerah lah. Sebab tu lah dia. Tapi harga dia dalam belas-belas ringgit pun. Tapi datang dua. Lebih kurang dalam RM7, RM8 satu lah. Okey, kalau dia tak datang satu-satu, dia datang dua. So nak pasang boleh pasang. Memang puas hati. So kita nak tukar dua-dua. Kalau sana pun pakai tangan juga. Tak payah pakai buka cover set apa, tak payah. Kita buka je macam tu. Baik, jom. Okey, sekarang saya dah buka semua lah. Okey, dah tukar. Yang ni yang beli dekat DIY. Semua DIY ni. Cuma yang ni dia berkelip. Yang ni lah. Lantan nak terbakar. Sebab apa jangka hayat dia? Dia jangka hayat untuk lampu ni dia akan habis. Kalau tak habis tak kaya. Yang ni okey. Yang ni pun okey. Sudah lah. Tapi yang tu tadi saya pakai memang cerah. Model ni. Kalau kau nak beli, cari model ni. Osram jenis LED. Tak apalah, saya masukkan link kat bawah. So korang boleh tengok kat link kat bawah. Lagi satu nak tukar lampu belakang. Lampu belakang motor ni dia berkelip. Jadi benda-benda macam ni kena tahu lah. Cuba sedikit ni. Cuma masalah sekarang ni, ramai orang tak faham tentang signal. Ni lampu belakang saya pasang. Okay. Nanti saya terangkan kenapa, apa yang kita perlu buat untuk signal ni. Benda senang je, tapi ada ramai tak faham. Okey, lampu RS belakang. Paling senang lah kita nak maintenance. Dia tak ada apa sangat. Dia kita pusing je macam tu. Okay. Kita nak tukar daripada brand ni, tukar pada brand lain. Sebab brand ni tak boleh pakai lah. Dia berkelip. So kita nak pakai brand yang saya beli ni dekat Shopee je. Okay. Yang ni dia tak ada terbalik eh. Memang tak ada terbalik. Sebab dia memang datang tu kira pin dia tu sama lah, ngam-ngam. Okay.
masuk macam tu. Kemudian kita cuba on gun switch. Ha, nampak? Tapi dia tak berkelip lah. Model ni tak berkelip. Okay, kalau model yang berkelip tu model lain. Ha, ni. Kalau nak berkelip kena pakai satu alat lah. Alat dia kita bypass kan. Eh. Ha, kita masuk balik. Lepas ingat tak lepas. Okay. Settle masalah. Alright. Ha, yang tu RS dia best dia macam tu. Dia tak ada nak kena buka cover set ke apa tak payah. Alright. Lepas tu nak cerita pasal signal. Jom. Okay. Cerita mengenai pasal signal. Ramai orang tak faham kan. Sebelum ni saya cerita pasal signal juga. Ada video kat atas tu saya insertkan sekali. Tapi ramai orang tak faham tentang wiring dia. Saya pun nak buka memang satu masalah lah. Kan? Sebab kena buka semua macam mana video saya tunjuk. Jadi kita orang tak buka, cuma kita orang jelaskan. Dia signal ni macam mana asas sekali pun yang yang terkeluar yang apa yang cabang tu kan. Tetap ada dua wire. Ha, korang faham kat situ. Okey, dia ada tiga wire tau datang lampu ni lah, lampu ni. Lampu signal asal memang dua wire je. Lampu signal sebelum tu pun memang dua wire yang ada yang motor ni pakai kan. Okey, bila tiga wire tu yang kuning tu adalah signal. Kau cucuk je dekat kuning dengan hitam tu yang wire asal signal yang capang tu ke yang keluar macam tu ke. Ha, memang asal dia dua wire tu je. Ha, kuning dengan hitam. So yang satu lagi tu yang warna merah tu adalah daylight. Daylight ni macam mana? Daylight ni. Jap. Ha, yang ni dinamakan daylight dia. Daylight ni kau kena tarik sendiri. Ha, body tak payah tarik sebab body dia pakai wire yang sama warna hitam dekat kita punya signal ni. So korang tarik wayar merah ni sahaja untuk pergi kepada kita punya connection lampu. Tak kisahlah lampu ke switch ke yang mana kita buka nyala, kita cari je. Okey, yang merah tu korang kena tarik. Ha, kalau kata yang hitam dan kuning tu korang masukkan dekat signal yang asal. Ha, memang asal dia keluar wayar dua. So korang tak payah pening. Ha, saya pun pening. Saya pun pening kenapa korang tak faham. Sedangkan benda ni saya cerita lebih detail kan. So tak apa, kita update balik pasal video ni. Okey, ingat eh, merah tu daylight. Ha, ni daylight dia. Okey, daylight ni nak menggunakan api yang kita nak connect lah, sama ada kita nak buat untuk lampu daylight yang atas ni ke, kan, terpulang atas individu. Sama ada kita nak buat dekat kunci direct ke, kan. Ha, janji ada api bila kita on switch. Ha, so dia nyala lah. Okey. Yang signal pula dia kuning hitam tu, dia memang asal dia memang dah ada dua. Ha, kita on signal memang dia on benda yang sama lah. Okay. Ha, korang tak payah pening yang ni. Yang ni tiga wire je. Ni baru tiga wire. Kalau yang 12 wire macam mana? 4 hari lah saya buat video. Okay, itu sajalah nak terang pasal signal. Okay, harap semua orang boleh faham. Saya pun dah tukar lampu belakang daylight. Ha, ni dah masanya nak pergi ride. Sebab lama sangat tak ride. Ha, motor pun tak masuk. Ha, motor pun dah. Kata apa, Allah, kalau tengok memang sedih lah. Kita zoom gambar sikit, bawah basuh. Aduh, sayang barang. Tahu tengok belakang tak? Allah, apalah, nak pergi nak pergi basuh. Lepas tu bolehlah buat start right slow. Ni dah lama sangat ni sampai tahap parking ni kan. Ha, tak biasa juga. Tak apalah, nanti kita sambung lain. Ha, kita nak upgrade kelas ke, insyaAllah nak pakai kelas lain kan. Okay, kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik apa? Lacau, jom.